guys, aku berada di pantainya. Ini pasirnya agak-agak apa ya, gampang banget untuk di apa, di jalan di atas pasir, cuman agak-agak bau ikan, smelly-smelly gitu. Yay. Sebelumnya aku olahraga dia. Wow. Setiap sudut di pantai ini sangat bagus banget. Ya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Pokoknya ini best banget sih. Jadi kita bakal kembali ke parkiran. Sudah banyak orang yang sekitar sini hampir mendekati pantainya. Right. Oh yeah, look at this. The fish. It's beautiful. How long is that coming back around? Just below you. Nah guys, aku bakal liatin ke kalian. Ini ada banyak sekali burung-burung, termasuk burung-burung kakak tua hinggap di jendela. Kakong, lihat deh, kayaknya mereka pada lapar ya. Di sini tuh burung-burung bagus tuh terbang bebas, guys. Tuh lihat. Lunch time baby. Ini banyak banget guys, depan mata aku, burung-burung kakak tua. Kasihan mereka pada lapar. Ini ada burung lainnya, burung merpati juga ada. Mereka pada lapar guys. Tuh ada yang bersepeda. Itu tempat-tempat buat piknik. Dan itu tempat bermain.
untuk anak-anak. It's really cool, huh? Melihatin mereka makan lahap banget. Soalnya tamannya luas banget. Wah, aku ngomong bangetnya sampai berapa kali. Maafkan ya. Anyway, kita lanjut lagi. Pastinya karena bangunannya juga seperti kalian ya, pakai bangunan biar jangan seperti bintang ya. Wow, aku suka banget tempat ini tuh. It's very heritage, jadi kayaknya dulunya ini kolonial Inggris. Orang-orang Inggris tinggal di sini.
ada bunga. Cantiknya. Tuh ada yang bawa anjingnya. Jalan-jalan, olahraga. Can we sit down for a while? I'm not supposed to, no. I know, but... Do you want to walk? No, we... Biasanya dibuka setiap hari Minggu jam 1 sampai jam 5. Dan ternyata Cars Cottage ini adalah museum, guys. Tuh. Ada admission fee-nya untuk dewasa 20.000, untuk anak-anak 5.000. Wow, 1865. Dan ini cerita di balik Cars Cottage Museum ini. Jadi ini dibangun 1860. Rumahnya William Cars. Dan mereka tinggal di sini sampai tahun 1917. Wow, it's good to know. Pengetahuan juga, terutama kita melihat Cars Cottage, ternyata itu museum. Sayangnya kalau misalnya buka aja kita bisa masuk ke dalam, dan cuacanya juga cerah, anginnya juga bikin fresh. So kita mau kemana selanjutnya ini? Good, stay tune. Suamiku udah sampai sana. Yuk. Dan ternyata di bawah ini adalah tempat olahraga, dan itu ada lapangan luas, guys. Cuman nggak boleh digunakan. Di sana taman pantai. Oke, guys, berhubung kita bakal lanjut ke tempat lain, so kayaknya Cars Bush Park ini bakal aku selesai sampai sini videonya. Pantengin terus YouTube channel aku, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Kecepatannya. So, happy weekend dan stay tune di YouTube channel aku, karena akan banyak hal yang menarik yang bermanfaat yang akan aku bagikan pada kalian di next video berikutnya. Stay tuned, bye-bye.